Tapi pada saat kita nyampe di sana memang ya tim kita lah memang tidak melihat adanya Dona di situ. Beneran di sini yang dibilang Mardi? Iya. Hah? Iya. Enggak salah kan lu? Enggak. Tapi kok enggak ada anak-anak? Bener Odak? Kok enggak ada anak-anak? Coba telepon aja deh. Ini gue lagi telepon kok. Halo? Halo Dona, Don, ini Cita dari Katakan Putus. Lo di sebelah mana ya? Halo? Mana? Gue liat, lo balik badan deh, lo balik badan. Ya, Mil. Lo balik badan. Ya, Mil, udah. Yaudah, oke, coba. kita ke situ ya. Ya? Yaudah, kita ke situ ya. Stay di situ ya. Padun, cari parkiran, Dron. Tim pun berinisiatif untuk menghampiri Dona. Udah, kita menuju ke posisinya dia untuk kita ngobrol sama dia. Apa iya kita nyamperin dia aja, dia lagi hamil soalnya. Kita samperin aja. Kalau enggak udah cari posisi yang enak aja karena dia lagi hamil. Fake. Lu cari kafe dekat sini deh. Cari kafe dekat sini biar kita ngobrolnya di kafe aja sama dia ya. Ardi jatuh dari motor gitu. Karena dia ketabrak dikit sama si Badrun pada saat itu sama mobilnya kita. Lu enggak lihat si Ardi tadi? Enggak lihat gimana? Ini asapnya tebel banget. Dia ketutupan pemandangan. Ya udah terus sekarang ini gimana? Tim Radar masih ada yang ngikutin dia apa enggak? Enggak sih, yang ngikutin siapa? Ada gini. Oke, ya udah. Hah? Ya udah. Yaudah naik motor. Lu sama gua naik motor, Ri. Yuk. Lu sama gua naik motor. Oh, emang
motornya yuk, masih apa. Bisa. Enggak, ini bisa, emang bisa, motornya bisa. Masih bisa, lo yakin? Bisa. Ayo. Itu pintunya bocor, lo. Buka jendelanya, gue gak mau tahu. Kita susul kamu sekarang. Dia gak mau tahu, masa dia sendirian? Lu masa sih kamu sendirian? Kalau ternyata tadi dia emang dicuri gitu sama orang, dia emang diculik, terus kamu ngadepin sekian banyak orang, emang bisa? Di situ awalnya gue gak setuju, karena gue ngerasa kalau kita berpencar, akan semakin sulit untuk kita regroup nantinya. Dan saat ini, tim hubungin gue dan bilang, balik. Ardi, monitor, lo bawa hati gak dapet, dia. Gak dapet, gak dapet. Mau dapet gak? Gak dapet dia. Dapet kan? Gak dapet. Ya udah percuma. Nggak dapat dia. Soalnya ini penculikan loh. Ya terus maksud lo apa? Daripada kita lama-lama gini, mendingan lo putusin. Kalau lo emang mau lapor polisi, ya kita lapor polisi. Daripada kita diam-diam kayak gini, nggak tahu nyalanya gimana. Nggak, ini. Oke, yuk tim yang lain tetap nyebar aja udah. Tim yang lain tetap nyebar. Kita, apa? Ya, Vic. Dia tahu di mana klien kita. Syukur. Good job, Vic. Dan Vicky ngasih sebuah lokasi sama kita dan kita udah tanpa pikir panjang, kita tanpa harus musyawarah lagi, sikat. Akhirnya di sana kita nyampe di posisi yang diberikan oleh Fikri, kita langsung hambur turun dari mobil. Mana Fikri? Fik. Mana? Gimana rumahnya mana? Yang mana rumahnya? Lu yakin enggak kalau emang dia masuk ke rumah itu? Terus mobilnya di mana? Mana? Tempat apa sih? Enggak, dia masuk ke dalam rumah itu, Pik. Enggak, itu enggak, ini. Ini pasangan kenapa nih? Ini cewek kenapa? Ini dia megang-megangin perutnya segala. Aborsi. Kita ngeh gitu lah, itu adalah tempat aborsi dan klien kita lagi hamil gitu. Udah langsung gitu lah. Klien kita lagi hamil juga, kok ya berarti dia mau. Oke, diri. Gini. Hah? Aku cuma dibayar. Iya, siapa yang bayar? Enggak kenal. Hah? Enggak kenal. Yang bayar siapa? Enggak kenal. Oke, gua mandiin. Serius. Oke, gua mandiin. Enggak kenal. Serius. Gua mandiin lu. Ah, gua mandiin lu. Mau gua mandiin lu. Iya, serius. Siapa? Yang nyuruh lu siapa? Enggak kenal. Yang bayar siapa? Enggak tahu. Siapa? Kok enggak tahu? Hah? Enggak tahu, aku cuma dibayar. Enggak tahu apaan. Yang nyuruh lu siapa? Mereka enggak ngaku gitu loh. Mereka cuma bilang, ya aku disuruh, tapi mereka gak ngaku, mereka gak nyebutin nama, itu yang bikin gue kesel. Jadi pada saat gue mencoba untuk mengintimidasi mereka gitu, biar mereka nyebutin sebuah nama sama kita, ada tim bilang, Oh, kita di sini, itu yang ngerampok tadi. Don, Pak Don. Hei, ayo cepetan. Cepet. Rodak, lu pakai motor, Rodak. Oke, ayo, kejar dulu. Gua langsung masuk ke mobil dan gua bilang sama driver kita, udah sikat. Yuk kejar dulu. Dia ke kanan. Oke. Okay. Terus. Dia ke kanan tadi. Ini, Bu. Apa? Ini. Apa? Enggak bisa direm gimana? Ya. Ini rem tangan. Enggak bisa, Bu. Woi. Stop. Dan mobil akhirnya bisa berhenti setelah menabrak gerobak bakso. Kepala gue kebentur, driver kita badin kepala yang juga kebentur, tapi nggak sampai di sana aja gitu lah. Kepala gue. Pak, lu apa? Kepala gue. Don, nggak apa-apa, Don.
Hai, tolongin dong. Ali, hai, tolongin dong. Jam, tolongin, tolongin, tolongin. Jangan jalan, Mi. Udah, Pak. Pak, jangan bisa pura-pura, woy. Darah ini. Darah. Turun. Darah ini. Kalian enggak lihat rambut apa gimana? Udah, Pak, beberapa warga langsung marah-marah sama kita dan menuntut kita untuk ganti rugi. Kita ganti rugi. Gue bilang sama tim tolong urusin itu karena kepala gue sakit banget gitu. Ini waktu sama Allah, Ben. Pasti ini semua rencana. Kamu sama sekali enggak kenal siapa orang ini tadi. Mereka emang serius dikit-dikit buta sama Iya, tapi aku yakin banget dia. Di Benny siapa lagi? Klien kita berkali-kali bilang sama gue bahwa ini pasti ulahnya Benny. Ini pasti ulah mantan pacar aku yang udah mutusin aku secara sepihak, gak mau bertanggung jawab atas bayi yang aku kandung. Gue coba untuk tenangin dia, gue tanya ada yang sakit atau enggak, gue minta bantuan tim untuk membopong dia masuk ke dalam salah satu mobil kita. Kita akan coba cek deh. Ya, bukan. Ya, ini arah. Ya, kita tanggung jawab. Ya, ini 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 kita tanggung